Polisi membeberkan motif sementara yang didapat pihaknya atas dugaan KDRT yang menimpa Vena Melinda. Dugaan KDRT terjadi lantaran ada kesalahpahaman antara Vena Melinda dan suaminya Ferry Irawan. Informasi ini disampaikan oleh Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Triyulianto. Dari keterangan yang dihimpun pihaknya, ada kesalahpahaman terkait masalah rumah tangga yang awalnya menimbulkan percekcokan. Percekcokan itu terjadi antara Vena dan Ferry hingga berakhir tindakan dugaan KDRT. AKBP Hendra mengungkapkan, Vena Melinda telah melakukan visum terkait dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Menurut keterangan Vena, ibu dua anak ini mengalami luka di bagian hidung. Dari pengakuan Vena juga, saat kejadian hidungnya ditekan menggunakan kepala sang suami hingga berdarah. Hendra juga membeberkan barang bukti yang diserahkan Vena Melinda terkait dugaan KDRT yang dialaminya. Barang bukti itu berupa baju dan handuk yang dikenakan Vena saat dugaan KDRT terjadi. Selain dua barang itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti tambahan berupa CCTV hotel. Rekaman CCTV itu merekam momen dugaan KDRT yang terjadi antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Di hari Vena Melinda diperiksa pada Senin kemarin, Ferry Irawan juga terlihat mendatangi Polda Jawa Timur. Kendati demikian, ia sempat tidak bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena mengaku sakit. Namun pada sore harinya, Ferry kembali ke Mapolda Jawa Timur dan memberikan keterangannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!